تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم آيات 34 sampai 30 ni surah Fussilat. Sebagai kali yang kedua kita baca ayat-ayat ni, Allah Ta'ala firman, dan tidaklah sama kesannya dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Allah ayat di dalam suratul Maidah ayat yang ke-100, Qul لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. Katakanlah hey Muhammad, tidak sama sama sekali kejahatan dan kebaikan. Walaupun kejahatan itu menakjubkan kamu, ataupun walaupun kejahatan itu banyak yang menarikkan hati kamu ke arahnya deng ความรู้สึก supaya mu buat kejahatan. Kebaikan ada sikit, kejahatan ada banyak, memang tak sama. Walaupun so dengan 100, so dengan 1000, ni Allah buat neraca, dia panggil buat kelo, nak jadi kita pandai timbal sendiri gapo benda baik, gapo benda jahat. Walaupun benda jahat beribu-ribu banyak, tapi memang dia tak sama dengan kebaikan walaupun satu. Begitu juga Allah ayat kesal dan hukum kejahatan, keburukan dengan kebaikan, kebajikan. Memang dia tak sama. Tapi kalau sekiranya, kalau sekiranya kejahatan, benda yang tak baik, bukan maksiat saja dok, semua tiap-tiap cara yang berlaku dalam cara hidup kita, sama ada kita peribadi, kita dengan orang ramai, kita dengan rabub, kita dengan ongkon, kita ikutlah, nak kata gapo pun, adanya pertikaye, maknanya ada panha, sama ada panha kecil, panha besar, baloh masai muka, perai musuh, siapa berlaku radak dunia sekalipun, Allah say kepada kita, idfa' billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Tong cai setik panya, guno akal PKG alase dan guno cit witia psikologi. Jangan guno nafsu sama sekali. Guno nafsu tak benar. Guno nafsu tak berjaya. Apatah lagi guna kekasaran, kuam runreng, tak jaya siapa bila-bila. Saya nak misal mudah-mudah, kita dengan orang yang rapat dengan kita, kita dengan bini, kita dengan anak, terah, bukan suruh terah tak ni, royak saja. Kalau kita pakar guna kekasaran, cari kuam runreng dengan anak, dengan bini, dengan orang rokang kita, tak ada kira siapa-siapa, patah. Patah lalu dah. Mah. Unuh. Utuh. Tak berjaya.
Tapi Allah Ta'ala dia suruh kita guna lemah lembut. Cai het, cai pon. Guna lemah lembut. Patu guna beransur-ansur sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Jangan kecek kasar dengan orang. Jangan marah, jangan gaduh marah. Kita tahu kata benda tu benda tak molek. Tapi boleh jadi hari ni kita tak boleh kecek. Esok boleh jadi boleh kecek. Lusa boleh kecek. Kadang-kadang minggu ni tak boleh kecek tapi tahun depan boleh kecek. Ni dia panggil orang cerdik, orang bijak dalam masyarakat. Allah raya idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dengan cara yang lebih baik sat ni. Hang ni duduk di masing-masing lah. Duduk di cara masing-masing. Siapa nak guna jalan cara yang lebih molek, lebih baik, guna. Apabila engkau berlaku demikian, maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu, maknanya orang hok cerak-cerak duk buat seteru denganmu, dengar nak marah secara mana pun, tapi kalau sekiranya mung pandai guna lemah lembut, pandai masuk dengan dia, dengan serta merta akan menjadi seolah-olah sahabat, seorang sahabat qarib. Jadi kawan, jadi saing rapat. Dulu seteru orang Melayu kita katanya tikai bayar. Tikai bayar ni artikannya tak boleh tengok muka. Tak boleh dengar orang sebut nama dia. Kacik gigi, aku nak marah. Tapi alhamdulillah, benda tu pelik. Kalau sekiranya satu pihak guna alasan, guna kebaikan. Hak lepas-lepas mari dah, mari kita pakai maaf. Maaf Rabi. Ni benda ni saya rayak bukan sekadar benda kopeh-kopeh dalam kampung kita dah. Bahkan seluruh dunia. Ha, seluruh dunia kalau sekiranya orang pandai guna alasan, guna hate, lepon, lepas tu guna psikologi. Walaupun dulu besar siapa kodok bunuh gimari. Tapi wala man pan pai. Bang yang man tong plen pleng. Bukan duduk bek tulah. Bukan duduk denai, duduk nak marah. Akhir sekali kalau radak dunia lah. Ni. Meja. Meja adalah benda penting. Khisi adalah benda penting. Bapa boleh saya rayak lagi ni. Sumo mari ceraca ma put kui leko ma jap mu sen chu. Riep roi. Sebab tu meja penting. Musuh lah setara mana sekalipun. Orang mati berjuta-juta tapi sutai ke ke yuthi tok ceraca. Yuthi kan put kui. Put kui pula kena guna psikologi yang bijak. Bukan pergi pak mana-mana ada mau bunuh orang kawai, kawai kena balas. Kecek lagu tu mai teng 2 lit. Jop. Klik musuh semula, badai semula, pakai semula. Tapi kalau sekiranya kita mari kecek kira molek. Saya nak misal mudah-mudahan eh. Walaupun benda tu benda besar, benda kecil. Orang jadi laki bini. Bapa boleh Allah Ta'ala raya at-talaqu marratan. Cerai yang boleh rojok tu dua kali. Kali yang ketiga tak boleh dah rojok. Bapa tu? Orang ada cerai laki bini wal'iyazubillah. Semua ada buku belakang. Tak ada orang duk makan ais kering suka-suka, pauk ke cerai, tak ada. Goliknya orang cerai, ada panha. Laki bini tak boleh nak care. Wah cerai. Tapi cerai, bodoh tak lama. Tu hair, nyawi perlu wear. Untuk kelik baik. Cuang masa orang tino duduk dalam edah tu lah.
Orang jatuh kadang-kadang dia mari mikir semula, eh aku ni bodoh, kasar dengan bini. Kadang-kadang bini mari mikir, eh bodoh aku. Benar tak ada di belah mana ni. Kadang-kadang hal pasal pinggir ya. Faham tak? Benar kecil ya. Tapi kelahiran panjang ya dalam rumah tangga. Sampai kau cerah, laki bini. Tu hewi peluai. Fikir molek. Lepas pada ni. Boleh kelik baik. Boleh klik semula, kecek baik semula. Sebab tu orang yang klik baik. Dia rajuk semula. Padu duduk. Tabiat perangai manusia ni bukan mudah berubah. Syair dalam bahasa Arab yang katanya, kalau sekiranya mung dengar, mung biasa bunyi orang royak katanya, bukit boleh jalan dengan manusia boleh tukar perangai. Mung kena percaya katanya bukit boleh jalan. Pah bukit mana boleh jalan atas dunia ni? Bukit mana ada kaki? Nak ayat katanya manusia payuh nak beki perangai kalau sekiranya tak ada cit samnek, tak ada kesedaran, tak ada keinsafan dalam hati dia. Tapi kalau sekiranya manusia mudah basa, mudah kira, mudah kecek, mudah beki perangai, alhamdulillah mujub sah. Sebab tu kunci dok rek duduk di hati tiap-tiap orang. Nak berubah, nak yamrap, nak ke tak? Kalau tak boleh berubah duduk situ. Sebab tu kita biasa dengar orang-orang tua duduk kecek. Dolah tu lah. Ya muda lagi aku kenal dia. Siapa tua, bakang situ. Pasal tak boleh berubah. Payah basah. Minta maaf deh. Saya tak ada niat kepada siapa-siapa dak. Royak ayak. Supo juga. Siapa-siapa jadi punam, jadi putam, jadi siapa sekali pun. Dia duduk di hati. Nak berubah tak sih berubah. Bukan duduk di rabob, bukan duduk di ilmu. Baca kitab banyak. Kadang-kadang orang ada baca kitab banyak tu lah payah berubah. Gitu dah. Utama sekali orang tua. Hak pasang, minta maaf ni. Kecik pagi hari ni, tak suka sokmo. Orang tua hak pasang payah basah. Payah kira. Payah. Kalau budak sini, budak yang ngaju, kita ambil barang, wik ke dia. Senyak lalu dah. Duit hi, teriuk bobai-bobai. Genjir kaki, ambil barang, hak yang nak, wik, sudah. Tapi orang tua jangan. Payah. Ada kira ni. Orang tua mana, kampung ke, bandar ke, hijau ke apa pun. Lagu tu lah. Kalau sekiranya, sini tak boleh berubah. Ni. Hati ni penting lah. Sebab tu lah. Kita usaha, we jadi ada gapa-gapa. Torong pandai. Kecek kira kita pandai. Benda yang nampak terik sangat, jangan dia tarik. Saya tak pandai main wah. Tapi dengar orang royak katanya. Dia wah nampak angin kuat sangat. Jangan dia tarik. Putus. Supa juga kita duduk dalam masyarakat. Nampak demo terik sangat. Demo nampak backhand sangat. Kita jangan duduk backhand dengan dia. Kita slow-slow. Jangan backhand. Pas backhand ni tak molek. Apa tah lagi pasal duk maki, duk kata, huduh, gogai. Jangan kita top tu dengan kekasaran, keburukan. Kalau boleh senyap, kadang-kadang bang yang ngiap nan ke kam top. Duk senyap, tak usah kata gapo. Supaya orang ngepek. Orang ada ngepek. Kita ada dia, tak ada kata gapo. Tak okeylah. Minta maaf pula ni. Tak kira yang nak gila mulut sore dia. Orang ada kecek yang pagi sampai petang tak berhenti-berhenti. Dengan kita tak ada jawab sepatah pun. Tak ada. Tempat-tempat dia kecek. Dia puas. Senyap cara dia. Ha tu gitu. Supa juga. Dua pihak kalau sekiranya pasal hidup baikkan pergi mari. Mung baikkan. Aku baikkan. Mung lawai. Aku pun nak lawai juga. Patoh. Tapi kalau dia duduk dia sore, cari cangwak dia panggil. Cari okat. Belah. Wih dia mau ngepek dulu. Wih dia mau kata dulu.
Itulah orang bahasa orang Syiah yang katanya huarak hilang dang kwa. Tu saya buat banding belaka tu. Ni no ayat katanya dalil qira'ah Tuhan kaya idfa billati hi ahsan. Fa idza allazi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolak ataupun cari cara yang terbaik ที่สุด ที่เหมาะสมที่สุด Kadang-kadang dengan orang ni kita nak pakai suit hak kita biasa pakai dengan orang tu tak leh. Sebab orang dia tak sama. Kelum orang dia tak sama. Pakai rabuk tular kadang-kadang cai medan. Patu tu hai raya. Kalau sekiranya duk jadi seteru belong pada ni tapi dia guna cara yang paling molek, alhamdulillah ka'annahu waliyyun hamim. Supa dengan seorang sahabat qarib. Seorang sahabat yang sangat rapat. Dulu Masya Allah nak bunuh, nak tikai. Tapi lah ni, mari peluk. Jumpa bila pak, kasih saya. Tolong doa, kecek boleh kelola lagi mari. Dulu kan Masya Allah, dengar nama pun tak boleh. Tengok muka pun macam ni. Ha, ni sebab tu kita kena guna ayat ni. Guna molek dalam hidup kita. Tak nak kira duduk mana. Dalam ungkong kau, dalam keluarga kau, dalam masyarakat. Dalam gapa-gapa supaya tiap-tiap kali. Cuma ani saya rekah kata ni, kadang-kadang tersedih dengan patibat tak sama. Masa royak, hurai, syarah gerai, tapi buat sungguh orang hok kecek itu sendiri kadang-kadang guna kasar. Orang hok royak itu sendiri tak pandai. Royak pandai. Tapi buat patibat tak pandai weh. Ha, kena atas kepala dia sendiri lah. Sebab tu ayat ni Tuhan royak selepas daripada ni wama yulqaha illa allazina sabaru. Dengar perkataan sabaru kita faham dah, iaitu orang sabar tapi masa habis. Ha, kena baca semula benar-benar bahasa ni duduk di orang sabar. Lepas tu soal lagi zu hazin azim, orang yang pandai guna setik panjang dan hitpun. InsyaAllah esok kena sambung pula ayat ni sebagai kali yang kedua, yang ketiga, kali yang keempat, yang ke-10 sekalipun. Tapi tengok kepada keadaan, kalau sekiranya molek boleh kita guna di dalam hidup kita, alhamdulillah. Hak tu lah kita kacau duk ngaji Quran, nak reti apa, nak tahu apa ni, nak dapat hidayah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan supaya Quran ni jadi cara hidup kita yang sebenar. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.